berikut. Wah, mulai lagi guys. Ini lagi. Wah. Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Guys, kali ini kalian lihat tuh banyak sekali mobil merah di sini guys. Mobil merah yang sudah tidak terpakai guys. Waduh, Upin mau minta sama Pak Polisi mobil-mobil merah ini guys, tapi tidak dikasih. Katanya ini barang ilegal dari luar negara guys. Jadi barang ini Pak Polisi bilang sama Upin, barang ini harus dimusnahkan, harus dihancurkan guys, tidak boleh dipakai. Kalau ada yang pakai mobil ini akan ditangkap dan masuk penjara guys. Oke, kalau begitu kan mobil ini tidak boleh dipakai, kita sudah dapat perintah dari Pak Polisi untuk menghancurkannya. Kalau begitu Upin akan menembak mobil ini satu persatu guys. Ayo kita atur dulu guys, biar kelihatan rapi guys, ya kan? Kita atur guys biar kelihatan bagus pas Upin menembaknya guys. Oke, kita tempelkan. Jangan terlalu dekat. Kayaknya jangan terlalu dekat guys ya. Kayaknya jangan terlalu dekat. Oke, boleh. Mantul. Biar kelihatan rapi guys, gitu loh. Oke. Pin Upin Seripin. Oke, lurus, mantap. Kita atur dia di sini teman-temannya. Mantul. Apakah sudah lurus? Oke, cukup boleh. Oke, rapi, mantul. Wah, warna merahnya beda-beda ya guys ya. Ada yang merah sekali seperti ini, ada yang merah tua seperti ini. Tapi keren loh, merah ini keren juga guys. Oke, yang ini sekarang mobil apa ya namanya ya, kalau yang di belakangnya nih? Mobil box kah? Oh, bukannya. Mobil pickup guys. Oh iya, benar. Belok. Nah, guys. Wow, sudah teratur rapi sini ya, mobil merah semua guys. Cuman ada warna lainnya guys ya, cuman sudah dihancurkan lebih dulu guys warna yang lain, seperti warna kuning, warna hijau, warna biru, sudah dihancurkan lebih dulu sama Pak Polisi. Yang sisanya tinggal warna-warna merah ini guys. Waduh, tidak apa-apa, keren juga kok warna merah ini. Oke, sudah rapi nih guys. Tuh kalian lihat, tuh rapi kan guys. Oke, kita mau lihat dari jauh dulu guys kekerenan mobil-mobil ini. Ayo kita lebih jauh lagi. Wow, keren sekali guys. Tuh lebih jauh lagi guys. Wow, gila nggak tuh, keren nggak tuh guys. Keren sekali kan guys. Oke, kita akan langsung menembaknya. Kita cari senjatanya dulu guys. Oke, Upin sudah ada basoka nih teman-teman. Tuh kalian lihat guys. Waduh, mantap sekali Upin dengan basokanya teman-teman. Akan siap menembak mobil-mobil yang keren ini guys. Oke, kita langsung aja guys ya, tembak ya satu persatu ya. Kita akan lihat kalau dia apa namanya ledakannya sampai ke mobil yang kedua, terus yang kedua meledak tanpa ditembak, kita berarti hanya satu kali tembakan guys, semua ini akan meledak. Tapi kalau yang kedua tidak kena ledakan, kita akan menembaknya pakai basoka ini lagi guys ya. Oke, langsung aja kita tembak yang pertama. Hancur guys, kena guys yang kedua. Wow, kena lagi. Wow, kena lagi. Yang ketiga meledak. Wow, berikut. Wow, meledak lagi guys. Ini lagi. Wow, ini yang terakhir. Wow, mantap sekali guys. Wow, guys, waduh, jadi gosong semua mobil-mobilnya guys. Waduh, gosong semua guys. Waduh, mantap sekali Upin berhasil guys ya. Tugas Upin menghancurkan mobil-mobil warna merah di bandara ini sudah berhasil guys. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, asik sekali loh guys menembak mobil-mobil keren seperti ini. Ayo kita pulang guys. Wah, tugas Upin hari ini sudah berhasil guys. Oke guys, jadi seperti itu video Upin hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya ya.